Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu bersama Bu Guru di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, anak-anak yang ada di rumah jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel KKG PAI Kabupaten Blitar dan KKG PAI Kecamatan Doko. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Nah, di video ini kita akan belajar bersama materi kelas 1, yakni Aku Terbiasa Membaca Basmalah dan Hamdalah. Untuk tujuan pembelajarannya seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah. Hari ini kita akan belajar materi PAI bab 3 kelas 1. Aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Namun, sebelum kita lanjut pada materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Posisi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pada materi ini kita akan belajar apa saja ya? Subbab yang pertama, membaca basmalah. Subbab yang kedua, membaca hamdalah. Subbab yang pertama, kita akan belajar materi membaca basmalah. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 1 berdoa mengawali pelajaran dengan membaca basmalah. Hendaknya, sebelum kita mengawali kegiatan membaca basmalah terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kalian lafaz bacaan basmalah? Mari kita belajar lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Selanjutnya, subab kedua, yakni membaca hamdalah. Anak-anak, ayo perhatikan kembali gambar di bawah ini. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, betul sekali. Mereka sedang bersyukur dengan membaca hamdalah. Ingat ya, tadi sebelum kita memulai kegiatan, kita membaca basmalah. Dan setelah mengakhiri kegiatan, kita membaca hamdalah. Misalnya saja, setelah makan, setelah belajar, setelah bermain, dan lain-lain. Apakah anak-anak sudah tahu bunyi hamdalah? Yuk kita belajar lafal hamdalah bersama-sama. Bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baiklah, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini ya, serta bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa memahami materi hari ini. Terima kasih. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!